Desa Silawan itu terletak di depan beranda NKRI. Jadi berbatasan antara Timur Leste dengan Indonesia. Ini desa terdepan dari negara Republik Indonesia. Sebelum adanya program dari Bapak Presiden, itu sangat-sangat memprihatinkan. Paling sulit itu adalah soal ekonomi mereka. Hasil kerajinan yang ada, salah satu yang menjadi dominan di sini adalah tenun dan anyaman. Saya tahu tenun mulai dari SD kelas 4, diajarin mama saya. Dulu sebelum ada listrik, saya menenun di siang hari. Kalau malam duduk-duduk cerita-cerita sampai jam 10 itu tidur karena tidak ada listrik. Kalau anak-anak belajar karena ada lampu pelita kecil tidak bisa belajar, mungkin dong belajar hanya jam 6 sore saja. Mau belajar atau mau ujian harus paksa belajar pakai lampu pelita. Ya karena belum ada listrik pakai lampu pelita memang kita kasihan anak-anak. Yang pertama karena mata, pengaruh mata. Yang kedua anak-anak malas karena kurang terang, kadang-kadang mereka tidak belajar. Yang paling dominan di sini adalah soal rumah dan listrik. Dengan adanya dana desa, tahun ini mereka usul, tahun ini pun kita akomodir. Listrik itu sampai dengan saat ini, sampai di tahun 2017, dengan adanya dana desa baru bisa terbangun. Dari dana desa itu bisa membantu mereka. Tenunnya sesudah ada listrik, mereka menenun di malam hari. Itu terbantu. Ya, dulunya tidak ada listrik, penghasilannya pas-pas. Tapi karena sekarang sudah ada listrik, ini pemasukannya lebih mencukupi dari yang dulu. Perasaan saya senang karena sudah ada terang. Yang sekarang dirasakan itu adalah anak sekolah itu bisa belajar dengan nyaman. Kemudian dulunya tidak punya televisi, kemudian bisa ngecas HP. Dulu ngecas HP dan sebagainya bisa sampai kantor desa, tapi sekarang enggak. Bayangkan sejak Indonesia merdeka sejak 73 tahun lalu, sampai dengan sekarang mereka baru mendapat penerangan. Di rumah yang dulu itu tidak berlantai, ketika hujan turun, bocor, sehingga kita perbaiki. Dana yang ada, satu rumah itu hanya sebanyak 7,5 juta. Jadi ketika kita pemerintah desa memberikan bahannya, mereka bekerja sendiri, uangnya untuk mereka sendiri. Ternak itu biasanya melintas ke Timur Leste. Yang menjadi konflik itu adalah ketika ternak kita masuk kebunnya sebelah. Pemerintah dengan masyarakat bahu-membahu memikirkan bagaimana untuk membangun suatu wadah. Nah ini sekarang kita bangun embung. Sampai dengan saat ini, syukurlah bahwa ternak-ternak itu sudah jarang ke Timur Leste. Karena ketersediaan air minum buat mereka sudah ada di Indonesia. Kedepan kita fokus kepada pariwisatanya. PLBN di Desa Silawan Mota'ain ini merupakan aktivitas paling ramai. Jadi kita upayakan untuk fokus kepada pariwisata. Dan juga bisa memberikan pendapatan asli desa. Untuk semua teman-teman kepala desa di seluruh Indonesia, mari kita kelola dana desa ini secara baik, secara transparan, terbuka buat masyarakat, sehingga masyarakat kita bisa sejahtera.